Greenhouse khusus ya Pak, dari iya, untuk agar ke tanah. Adaptasi. Iya, pengembangan perlu tinggi. Ini dari akar ya? Iya betul. Kalau mau mengakarkan betul. Isinya juga. Isinya berapa Pak? Kalau ini 30 gitu. Kalau ini 8, ada yang 5 lihat tanamannya. Iya. 1-2 ribu. Iya. 30 ini kira-kira 30 ribu sekian. Satu toples. Isinya 30 ribu satu toples. Harganya 2 ribu. Jadi 60 ribu. Kira-kira 60 ribu per toples. Kalau ya. Ini mau melihat kultur jaringan milik PT Agrikultura Bu Heni punya. Waktu pertama kali kulihat dirimu ada. Urutannya dari mana? Dari awal kita pembuatan, kalau penerima nodul customer itu ada PPIC. Ah, betul. PPIC setelah udah terus ini, kami pertama membuat media tanam dulu. Oh, bikin media tanam. Ini mana? Nah, ini Pak Bijen Honti, Pak Wandi yang selalu menandatangani izin kita. Dari mana teknik kimia? Bukan kimia. Oh ya, kimia murni Pramijaya. Kami selesai membuat media ini untuk kelasnya, untuk mensterilkan. Untuk sterilnya media, medianya dan dari akar-akar dan alat itu. Kerja. Terus nanti dimasukkan media ke semua botol itu. Ya, yang sudah diisi kelihatan. Oh, di sebelah. Ini baru masuk itu keluar dari alat itu, ya. Sterilisasi. Ya. Oh, udah kayak gini. Ya. Belum terlalu dingin kan ya? Nanti kalau sudah benar-benar dingin baru boleh ditanam. Tapi ya, udah ngendap gitu, udah pekat ya? Masih cuma cairan. Keluar dari sana cairan. Oh. Ini kan sudah agak ngendap. Ini ngendap. Ini berapa lama proses ngendap gini? 1 jam. 1 jam aja. Terus kalau sudah. Oh, di sini untuk ekstra kerja. Iya, kalau jadi kalau sana full pindah sini pancep-pancep gitu. Ya. Pakai pipet gitu ya. Tuh, lihat-lihat tuh. Panjang rambutmu anggun terikat rasa ini tak tertahan. Hati ini tuh hasilnya kayak gini. Tadi dari satu rumpun bisa jadi 4, jadi 3, jadi 2. Ini udah diukur kecepatannya. Satu berapa tadi? Jam 170 sampai 130. Per jam itu bisa 130-170 tanaman yang cepet ini. Nah, gitu. Hasilnya kayak gini. So, dari situ tadi dimasukin botol-botol, ada medianya agar-agar dipindah ke sini. Ini jadi untuk menumbuhkan sebelum dikirim ke ekspor atau dibudidayakan lagi atau di habis ini balik ke sana lagi. Betul, terutama yang sudah banyak banyak rumpunnya ini lho. Jadi ini yang ini kalau udah tinggi bisa langsung dikirim ke sana atau bisa diperbanyak di situ lagi. Bagus. Nah, seperti ini Pak, jadi teknik ininya. Ini ada berapa sub segini nih? Bisa ada 6, 120. Ini kan juga pesan khusus kan kayak gini ya, karena ukuran supaya pas banget gitu. Jadi 120. Ini pakai ilmu sendiri bikin pas gini aja. Ini bisa berapa lapis tadi? 6. Bisa 6. Isinya 120 botol. Oh ini. Kalau ini dikirim ke USA. Ini bukan Agrikultura. Hanya PT Agrikultura, semua pelaku usaha kita dorong, kita layani supaya tumbuh berkembang. Sekarang perizinannya sudah online dalam bentuk surat SIP ya Bu, surat izin pengeluaran dan pemasukan baik tanaman hias maupun benih hortikultura.
online 3 jam selesai. Pelayanan kami 3 jam selesai, nggak pernah ketemu. Sekarang baru ketemu Bu Heni saya. Yeah. Padahal saya yang mengeluarkan izin terus. Saya ingin ke Ibu Heni. Bu Heni, bagaimana sejauh ini pelayanan perizinan di Dijen Hortikultura Kementerian Pertanian? Iya, kalau semakin tahun dan semakin bagus. Dan kemarin juga kami ketika mau ekspor juga apa perizinan juga prosesnya sudah semakin cepat ya Pak. Jadi kami tidak mengalami kendala, untuk ekspor kami. Gitu. Terima kasih juga untuk apa dari Dirjen Hortikultura khususnya dan Kementerian Pertanian pada umumnya karena supportnya untuk kami. Gitu. Bu, berarti sejauh ini Ibu nggak pernah ya ngurus izin itu sampai ke Jakarta ya Bu? Enggak cukup lagi, di sini aja. Karena tidak perlu tanda tangan basah ya, bisa di print di kantor kami, begitu ya Pak? Iya, pakai barcode. Sudah online. Iya, ini di era sekarang, eranya Pak Presiden Pak Jokowi JK, Pak Menterinya Andi Amran Sulaiman memang dipacu Bu. Waktu itu dari 13 hari menjadi 3 hari. 3 hari sekarang suruh 3 jam. Oh, iya, 3 jam harus terbit, itu makanya cepat sekali online. Iya. Bu Hani bisa ada bocoran nggak Bu? Berapa kira-kira omset per tahun Bu? Bisa mencapai berapa? Ya sekitar antara 4,8 sampai ke 5 gitu Pak, 5. M apa T ini Bu? Masih M Pak. Lumayan bisa merekrut tenaga kerja banyak di sini, udah 50 tenaga. Tenaga kerjanya dari luar apa dari daerah ini sendiri? Ya, jadi kami 90% dari Pacet ya. Dari sekitar sini. Dari sekitar sini. Biasa. Ini contoh salah satu usaha peluang yang bagus, pasarnya bagus dan ekspor untuk ditiru, dicontoh di tempat lain, silahkan diberi kesempatan terutama bagi generasi milenial. Boleh belajar ke sini ya Bu? Boleh kan? Ya, silahkan belajar. Ya. Ini bertani tapi nggak nyentuh tanah, nggak perlu ke sawah, nggak ada irigasi. Di kantor atau di gedung itu. Luasan setengah hektar, apa itu setengah hektar ini ya Bu? Iya Pak. Udah ekspor, udah setengah hektar.